Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita kembali dalam siaran langsung. Kita sekarang bersiaran di Arena Badminton Negeri Perak. Di mana di sini ada, kalau boleh tengok di belakang saya, ada perlawanan badminton sedang berlangsung. Dan sekarang ni ada satu perlawanan bola jaring pun nampaknya sedang nak dijalankan. Okey, kita akan berjumpa dengan beberapa ahli dan minta temu ramah daripada diorang. Kita tengok apa pandangan yang diorang ada. Assalamualaikum, Kak. Assalamualaikum. Okay, Kak, apa boleh Kak kongsikan dengan kawan-kawan kita apa yang Kak berada di mana dan apa yang sedang berlangsung sekarang? Okay, hai, saya Azlina daripada KLSP. Sekarang saya berada di Stadium Badminton dan bola jaring di Ipoh Perak. Okay, sekarang ni sedang berlangsung perlawanan antara bola jaring antara KLSP dan PKP dan juga badminton. Sekarang ni KLSP dah berapa perlawanan? Ni kita dah main 3 perlawanan. Nanti dalam masa 1 jam kita saksikan kita punya result macam mana lah. Okay, ada 4 perlawanan lah semuanya . Okay, terima kasih. Okay, jom kita temu nama lagi Perak pula, jom. Team manager, Okey, bersama-sama saya adalah Sis Sharon daripada NUBE Cawangan Perak. Okey, Sis Sharon, ceritakan sikit apa perkembangan negeri Perak setakat ni. Okey, kami dah buat beberapa pusingan persediaan sebelum perlawanan ni. Kami dah main few rounds di mana memang kami menang satu pertandingan tu. Kami harapkan sama ada tempat pertama, kedua atau tiga. Ada lagi satu game yang perlu kami lawan untuk penentuan pingat yang sepatutnya lah. So saya harap sebagai tuan rumah kami bawa balik satu pingat yang bagus. Apa ada pesanan tak untuk apa pemain-pemain negeri Perak? Okay. Saya nak bagi tahu pada pemain-pemain negeri Perak, make sure you do your best and kita berserah pada Yang Maha Esa. Kita tengok nasib kita macam mana. Kita do your best. Okey, sekarang kita pergi tengokkan Negeri Pinang. Terima kasih ya. Baik, kita tengok Negeri Pulau Pinang pula. Team manager. Okey, bersama-sama saya adalah Sis Siti Hayati, team manager Pulau Pinang. Apa khabar? Baik. Okey, Yati, boleh ceritakan sikit apa yang sedang berlaku kalau kita pergi ke sini? Sekarang okay. Ni kalau kita boleh lihat perlawanan di antara PKP dengan KLSP. Okay. Sangat sengit, baru bermula. So PKP dah main satu game. So this is our second game. So first game kita lawan dengan Perak dah berjaya menang. So insyaAllah kemenangan milik kami. Okay, Yati. Lepas tu rasa-rasa top 3 tu boleh? One lah nombor. Nombor 1 juga. Okay, terima kasih. Okay, Rahmat. Okay, nampaknya kita lagi sejam kita akan bawakan anda semua untuk dapatkan perkembangan bagi perlawanan futsal pula. Untuk sementara ini, saya akan dapatkan perkembangan dengan perlawanan badminton. Saya akan update juga nanti. Okey. Okey, nampaknya ada kat sini adalah pasukan SMJ, betul? Okey, sis, apa berlaku ni, sis? Oh, kawan saya injured. Masa tengah main, jatuh. Lengkap. Teruk ke? Boleh tahan lah. Dia direhatkan. Oh, okey. Habis tu macam mana dengan korang punya, korang kata lepas ni macam mana? Player cukup ke? Korang punya sasaran? Sebab kami semangat kesukanan. Apa yang ada, kita gempur. Mari ada jalan, eh? Okey. Terima kasih, eh? Okey, Rahmat, jom kita tengok badminton.
Okey, macam yang kita nampak tadi, Bunda Rahmat dah tunjukkan perlawanan badminton sedang berlangsung. Cuma saya akan jumpa dengan Saudara Izwan dari KLSP. Okey, Saudara Izwan, sekarang ni perlawanan mana sedang berlangsung? Sekarang perlawanan di antara tuan rumah, Ipoh, Perak bertemu dengan KLSP, dengan Perak mendahului KLSP dengan 18-3. Set pertama? Ya, set pertama. Masih perlawanan pertama. So, apa harapan bro ni? Harapannya harap KLSP mengejar mata untuk dengan Ipoh ni. Okey, okey. Setakat ni, ini aja ke perlawanan yang sedang berlangsung? Ini dah masuk perlawanan yang ketiga. Sebelum ni ada lagi lain lah. Ya, sebelum ni Ipoh dia menang dengan PKP. Lepas tu perlawanan kedua, KT menang dengan SMJ. So, lepas yang ni apa perlawanan bro tu? Untuk perlawanan seterusnya, saya tak tahu ni. Okey, terima kasih. Okey, nampaknya itu perkembangan yang kita ada sekarang untuk badminton. So, nantikan dalam lebih kurang dalam sejam lagi. Dan kita akan kembali untuk dapatkan perkembangan untuk futsal pula. Okey, nanti kita akan berjumpa lagi.